Dengan bulan Oktober tahun 2019, produksi padi Wetan Kasih telah mencapai 366.354 ton gabah kering giling atau setara dengan 234.457 ton beras. Dengan 3 kecamatan penyumbang produksi padi terbesar adalah 1. Kecamatan Sukakarya. 2. Kecamatan Cabang Bungin. 3. Kecamatan Pebayuran. Depan mungkin harus ada regulasi yang bagaimana mempertahankan pertanian yang ada di Kabupaten Bekasi, karena memang Bekasi ini kabupaten yang unik, selain juga wilayah industri terbesar se-Asia Tenggara, tapi kita dapat masih mempertahankan pertanian. Tentu saja pertanian di kita ini harus meningkat, harus hasil produksinya baik, harus hasil produksinya banyak, dan petaninya sejahtera. Jonggol dan di NTT itu pakai, kalau dia dari sungai dia pakai tenaga hidrolik, jadi dari air itu menggerakkan air itu ke sana, atau pakai tenaga surya bisa. Ada dua alternatif, Pak. Tenaga surya atau pakai hidrolik dari air. Ini lagi di uji coba beliau. Saya lagi pasang di Pebayuran, Pak. Nanti kalau sudah jadi saya foto, saya kasih ke Bapak. Saya nggak ada Bapak. Kalau yang di Jonggol itu sudah jalan. Nanti saya ada beberapa dokumentasi. Sebab sekarang kan gini, Pak, masyarakat juga kan masih banyak nyedot airnya itu dari sungai, karena iya, semua lebih tinggi. Kalau dari sungai itu, kalau misalkan airnya debitnya bagus, itu malah pakai hidrolik, dia nggak pakai tenaga surya lagi. Dari air itu sendiri gerakan. Dari air dia langsung. Dan gerakan itu, tenaga itu yang dimanfaatkan. Iya.